Indonesia. Di Provinsi Jawa Barat, utamanya di wilayah hukum Polres Sumedang, operasi zebra lodaya ayuna dianti ngarapkan ketak tuhu karena aturan patali marga, oge ketak tuhu karena aturan dilarapkan nana protokol kesehatan. Kabag Bin Opsnal di Telantas Polda Jawa Barat AKB Agung Reza ngebrehken, saat estuna aya dua udagan utama di kokolakeunana operasi patuh lodaya 2020. Anu kahiji nyaeta ngaronjatkeun kasadaran masyarakat sangkan salawasna tartibkan aturan patali marga, sarta nu kadua nyaeta ngaronjatkeun kasadaran masyarakat keur ngalarapkeun protokol kesehatan. Dina nas-nasna pihakna miharep, eta prak-prakan operasi patuh lodaya 2020 teh mampu ngageuing warga sangkan salawasna tuhu karena aturan patali marga sarta ngalarapkeun protokol kesehatan keur nyinglar sumebarna virus COVID-19 nalika adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Nggak pakai masker sebenarnya ada di belakang, cuman ini sangat membantu bagi kita gitu Pak, bagi warga yang tidak memakai masker jadi sangat berguna gitu. Untuk kali ini kita mengedepankan kegiatan preventif dan preemptifnya. Saat ini kita melaksanakan pembagian masker juga, jadi memang sasarannya selain Kamsel tim Satlantas, ada juga yang kedua adalah kedisiplinan masyarakat dalam hal pencegahan COVID-19. Nah ini kita membagikan masker, hari ini ada 1.000 masker yang dibagikan oleh Polres Sumedang pada pengguna jalan, khususnya pengendara ya. Eta kegiatan operasi patuh lodaya 2020 teh dilakonan bebarengan jeung reng-rengan Dinas Perhubungan Turta Subden Pom Kabupaten Sumedang. Eta prak-prakan operasi patuh lodaya teh bakal salawasna dipaju bari ngalarapkeun adaptasi kebiasaan baru atau AKB anu persuasif sarta humanis lain tindakan hukum sagemblengna. Diki Guntara, Bandung TV.